kita minta semua untuk sabar, semua untuk membuka dialog seluas-luasnya, jelaskan apa adanya. Dan ini levelnya harus pada pakar. Jadi kalau ada yang bertanya soal kerusakan lingkungan, coba aspek lingkungannya. Ada bicara aspek sosial, aspek sosialnya. Nah, aspek sosial itulah yang menjadi perhatian saya karena kemarin ada yang terjadi bullying dan sebagainya, apalagi sama anak-anak.